Guys, di video ini kita akan unboxing sebuah kemeja anak laki-laki yang paling laris di Shopee dari merek Ovik Kids. Penasaran dengan detail kemejanya? Simak aja videonya, let's check it out. Halo guys, Edwin di sini dan kali ini kita akan coba untuk unboxing sebuah kemeja anak laki-laki yang paling laris di Shopee ya guys ya. Masuk list 20 besar kemeja anak laki-laki yang laris di Shopee. Dan ini adalah kemeja dari Ovik Kids ya guys ya. Kalau dari packagingnya sederhana aja. Ini adalah sebuah kemeja anak laki-laki yang kerahnya Shanghai seperti ini ya guys. Dan warna-warnanya itu sangat menarik ya, warna-warna yang cerah dan eye-catching. Kali ini saya beli yang warna merah ya. Kalau nama produk, nama warna di produknya tuh Salem. Warna Salem. Ya, merah-merah. Merah-merah gimana lah gitu ya. Oke, ini ada tag-nya. Ovik Kids Original, what your child needs ya. Size 10 saya milihnya. Ini untuk anak saya yang usia 5 tahunan. Untuk kancingnya sendiri warnanya yang warna merah ini kancingnya warna coklat, tidak ada tulisan apa-apa, polos berdaya aja. Sementara jahitannya kamu bisa lihat sendiri, jahitannya seperti ini. Lumayan rapi lah ya. Pola-polanya saya rasa sih cukup standar aja. Tidak ada yang terlalu istimewa-istimewa banget. Yang jelas yang bikin menarik itu pertama sih kalau saya lihat dari kemejanya yang berwarna cerah seperti ini, kerahnya Shanghai ya. Dan satu lagi bahannya guys, oke. Ini sambil ngeraba-ngeraba bahannya sambil ngeliat jahitannya ya, ini berbahan katun Oxford ya. Katun Oxford itu ya, dengan katun biasa mungkin sekilas dua kilas tidak terlalu beda jauh, tapi kalau dipakai lama-lama tuh terasa banget bedanya guys. Lebih halus aja sih dan lebih lembut serta lebih rapi sedikit. Ya, nggak terlalu mencolok banget ya. Ya, sedikit. Ya. Dan, ya, kita lihat model bawahnya ya, melengkung-melengkung ya, standar ya. Ini baju anak-anak zaman sekarang lu semakin modis-modis dan gaul ya. Nggak kalah sama kemeja-kemeja orang tua atau yang kemeja dewasa ya. Untuk laki-laki. Kita mau lihat penampakan dulu guys. Penampakan ya, tidak ada penampakan ya, alias tidak ada kancing tambahan atau kancing cadangan. Berarti kancingnya cuma yang ada menempel di bagian kerahnya itu ya. Cuma ada 3 kancing kan. Ya, ini penampakannya, kaosnya. Model-modelnya sih ini gimana ya? Katingannya untuk anak ya tidak terlalu gembir-gembir ya, ini cuttingannya pas lah, jadi fit untuk anak, nggak bisa dibilang slim fit juga sih ya. Masa anak-anak di slim fit ini, pokoknya enak lah untuk dipakai anak-anak. Cuttingannya sih asik gitu. Terus bahannya, nah kamu mau lihat detail bahannya seperti apa ya, ya diterawang aja guys. Yang jelas ini balangnya halus dan enak dipakai. Inilah kemeja anak-anak dari Ovik Kids. Gimana guys? Tentang kemeja ini, silahkan tulis di kolom komentar atau jangan-jangan kamu udah beli ya. Oke, dan sekian dulu video saya untuk kali ini. Silahkan klik like, share, dan subscribe biar ketinggalan informasi-informasi yang menarik dari channel ini yang pastinya akan menginspirasi kamu. Kita berjumpa di video selanjutnya. Semangat pagi!